Nah, karena tintanya belum naik kan pemirsa, kita coba lakukan maintenance dulu. Dengan cara klik print pada Microsoft Word, kemudian kita klik print properties, kemudian kita klik perawatan atau maintenance, kemudian kita klik cleaning, pembersihan. Tekan OK. Cetak pola pemeriksaan. Cetak. Jangan mulai operasi lain sampai operasi sekarang selesai. Oke. Itu pemirsa. Jadi kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kita masukin kertas. Ingat, cupnya jangan dibuka atau kunci cupnya jangan sampai terbuka ya pemirsa. Atau kunci cupnya jangan sampai terbuka karena nanti dia bisa error. Ini ditancepin kayak gini supaya kunci cupnya itu selalu menutup, jadi kita bisa tahu pengoperasian dari cartridge yang ada di dalam printer ini. Kita bisa lihat hasilnya cuma cartridge yang warna hitam yang keluar, tapi dia putus-putus pemirsa. Coba kita clean lagi sampai berulang kali. Berulang kali gitu pemirsa. Masukin dulu kertasnya. Kemudian kita cleaning lagi. Kita klik lagi pembersihan. Jangan mulai operasi lain sampai pembersihan selesai. Oke. Cetak pola pemeriksaan. Cetak. Jangan mulai operasi lain sampai operasi sekarang selesai. Oke. Kita biarkan proses cleaning sampai selesai pemirsa. Memang agak membosankan sih kalau misalnya nunggu printernya sampai selesai kalibrasi atau selesai cleaning, tapi ya mau nggak mau harus dikerjakan karena memang itulah proses yang harus dijalani pemirsa. Kita lihat tuh, masih tetap bergaris-garis. Kita lakukan cleaning lagi. Kita lakukan cleaning lagi sampai 3 kali. Kalau misalnya beberapa kali kita lakukan cleaning tapi masih belum sembuh juga penyakitnya, kita beli cartridge baru pemirsa. Karena memang pemirsa bisa melihat tintanya tuh nggak naik sama sekali kan. Gimana caranya bisa naik? Mungkin kita bisa dorong. Kita bisa dorong dari tabungnya sana menggunakan suntikan. Bagaimana hasilnya? Ternyata hasilnya masih aja putus pemirsa. Cartridge-nya harus diganti nih pemirsa. Coba jangan putus asa dulu. Coba kita ulangi. Kita ulangi lagi. Ini kok kasar banget ya. Bentar, bentar, bentar. Oke. Coba kita
bersihkan lagi sampai bosan. Cetak pola pemeriksaan, jangan mulai operasi lain. Oke. Yang warna nggak keluar sama sekali, pemirsa. What's going on? Ada kertas tuh yang jatuh. Ambil. Jangan tiru apa yang saya lakukan di rumahnya, pemirsa. Karena saya masukin tangan, masukin benda ke printer itu sangat berisiko. Jadi jangan, pemirsa, coba ya. Nanti tinggalan aja. Benda yang ada di dalam, benda ketinggalan benda aja di dalam printer itu akan merusak printer, pemirsa. Iya, kita lihat hasilnya seperti apa. Warna hitamnya itu sebetulnya bagus, cuman dia terpotong. Artinya printernya memang cartridge-nya ini rusak dan harus diganti, pemirsa. Coba, 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 coba. Kita cari alternatif lain dulu. Kita akan coba menaikkan tintanya, pemirsa. Kesimpulannya adalah tintanya memang nggak mau naik, jadi kita mau langsung masukin tintanya ke dalam cartridge. Kira-kira seberapa banyak untuk 5 mili suntikan itu kita kasih 2,5 aja, pemirsa. Kita kasih 2,5 mili yang warna merah dulu ya. Kebetulan yang saya buka yang warna merah, pemirsa. Bersihkan dulu ujung dari jarumnya tuh. Dan kita masukin sini. Kita akan merasakan bahwasanya di sini ada gabus, pemirsa. Ada busa. Nah, kalau kita udah sampai kena busanya yang ada di dalam cartridge ini, kita tinggal tekan pelan-pelan tintanya supaya masuk. Nah, ini udah penuh. Tanda penuhnya cartridge yaitu munculnya semburan. Semburan tinta ke atas, pemirsa. Biasa kalau kita benerin printer tuh pasti tangannya cemong semua. Kita tinggal kasih yang warna biru dan warna kuning. Sekarang yang biru. Udah penuh, pemirsa. Ambil tisu pelan-pelan, jangan sampai tumpah tetesan ini. Iya, gini caranya. Pas biru udah, tinggal yang kuning. Dan cartridge warna yang terakhir mau diisi tintanya adalah yang warna kuning. Letaknya adalah di sebelah kiri, di sebelah kanan bawah, pemirsa. Pas kita udah ngerasain ada gabus di dalamnya, baru kita tekan suntikannya sampai tintanya masuk ke dalam sana, supaya meresap pelan-pelan ke gabusnya, pemirsa. Tuh, kayaknya yang kuning perlu banyak deh. Kita bakal isi lagi, pemirsa, sampai penuh. Ternyata nggak bisa, pemirsa. Tinta warna kuningnya udah habis. Terus, kayak mana ya? Printernya error nih. Tuh kan. Cartridge-nya kita lepas aja deh semua. Karena kelamaan kita buka, akhirnya dia nutup sendiri, pemirsa. Mana ya? Oh, nggak usah pusing. Biarkan tetap dalam posisi ini. Kita matikan printernya. Kita tutup.
kita matikan, kita hidupkan lagi. Iya. Kita buka pemirsa. Begitu katriknya ke pojok sana, sebelah kiri, baru kita pasang lagi katrik yang warna merah. Dan kita isi ulang katrik yang warna hitam. Pemirsa, katrik tinta warna hitam, kita bakal isi ulang manual. Nah, kita ambil tinta. Kemudian kita isi langsung di dalamnya. Tapi bagian bawahnya udah kotor lagi pemirsa. Tuh, jorok. Bocor nih. Katriknya udah rusak nih. Gak apa-apa. Kita isi ulang aja. Oh, dia ternyata udah penuh pemirsa. Gak bisa lagi diisi. Udah penuh. Tinta hitamnya kita kembaliin ke tabung. Jadi kita punya kesimpulan bahwa tinta warna yang warna kuning itu memang udah habis, minta diisi ulang di dalam tabungnya. Kemudian katrik yang warna itu antara warna merah, biru, dan kuning udah kita isi ulang. Jadi kita bakal pasang lagi katrik. Pemirsa, katriknya udah saya pasang. Sekarang saya tutup covernya. Seperti itu. Kemudian saya akan melakukan pencetakan. Iya, tunggu beberapa saat lagi. Printer akan mengeluarkan tarik kertas yang bertuliskan angka, bertuliskan tulisan hitam, merah, kuning, biru. Tunggu pemirsa, dia masih kalibrasi. Iya. Ayo. 1, 2, 3. Dia masih kalibrasi. Dan yang keluar adalah cuma warna hitam pemirsa. Tuh, yang printer warna tuh nggak keluar sama sekali. Berarti pemirsa, printer ini kesimpulannya adalah dua-duanya tuh rusak katrik dan harus diganti dengan yang baru, nggak bisa diperbaiki lagi. Kalaupun kita ada spare part untuk memperbaiki katrik, beli cairan untuk membersihin katriknya, bisa sih gitu. Cuma nanggung pemirsa, karena juga hasilnya nggak maksimal. Jadi mending beli katrik yang baru aja deh. Harganya berapa? Dua katrik seperti beli printer yang baru pemirsa. Itulah harganya. Itulah risiko memiliki printer. Saya cabut. Saya tutup. Iya, seperti ini. Saya tutup seperti ini. Kemudian saya matikan. Dan akhirnya kesimpulannya adalah pemirsa, bahwa printer Canon PIXMA IP1980 ini ternyata katriknya rusak dua-duanya, baik itu katrik hitam putih dan katrik warna, baik katrik hitam dan katrik warna, dua-duanya harus diganti dengan katrik yang baru. Pemirsa, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.